Begini kabar soleh driver ojol yang sempat viral beberapa waktu lalu lantaran kehilangan motor saat ditinggal sholat di masjid. Kini soleh driver ojol full senyum berkat rejeki tak terduga. Sebelumnya sempat viral motornya hilang ketika sholat, kini soleh si driver ojol dapat ganti motor baru. Beberapa waktu lalu, driver ojol Soleh Darmawan viral saat menangis terisak saat mendapati motornya hilang. Motor Soleh ada yang mencuri saat ia sedang beribadah di masjid di kawasan Kampung Cijahe, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu, 22 November 2023. Soleh tak bisa menahan air matanya mengingat motor tersebut adalah kendaraannya mengais rezeki untuk keluarga. Namun musibah itu ternyata memberikan hikmah bagi Soleh. Kemarin menangis, kini Soleh sudah bisa tersenyum bahagia. Setelah video Soleh viral, banyak pihak yang ingin membantu driver ojol tersebut. Soleh pun akhirnya mendapatkan rezeki dari Kapolres Jakarta Selatan dan komunitas motor. Dikutip dari Instagram Bogor 24 Update, terlihat Soleh sangat senang diberikan motor baru pengganti motor lamanya yang hilang. Soleh tersenyum mereka sembari berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya. Soleh pun sempat mencoba menghidupkan motor merah barunya dibantu seorang pria. Wajahnya tak berhenti tersenyum. Kesedihan Soleh tampaknya kini sudah terobati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.